it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way. Oke, ini tiket masuknya harganya untuk weekday itu 7.500 per orang, dan untuk parkirnya 5.000 untuk motor. Oke, ini tempat parkirnya, ini parkir mobil, parkir motor juga ada di bawah ya, ya cukup luas lah. Cek dulu ke sini. Nah, ini parkir. Nah, biasanya kalau weekend ini sampai ke sini, ini parkir motor tuh sampai ke sana. Kalau ini parkir mobil, di sini di bawah juga ada parkir mobil. Dan untuk fasilitasnya di sini ada yang jualan-jualan juga. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan kita. Kita sedang BNM Ulinyo. Oke, hari ini kita sudah sampai di mana, Bun? Bandung, sudah di Bukit Manglayang. Oke, kita akan coba explore ke tempatnya ya. Oke, let's go, Bun. Semangat, bye. Toilet ada di sebelah sini pertama masuk. Nah, ini ada taman-taman sedikit. Cek di sini. Ini kawasannya udah mulai terlihat. Kita akan masuk ya. Kita datang sengaja pagi biar suasananya tidak terlalu panas kalau siang, tapi di sini emang sejuk sekali. Hai Mbon. Nah, kita nanti mau explore ke atas. Benar pengen itu. Ini kawasannya. Nah, di sini ada penyewaan juga sekitar 15.000 kalau tuh ingin ayun-ayunan seperti itu. Nanti kita bisa boleh dipasang di sana. Oke, kita akan coba naik ke atas tuh. Naik terus. Wah, ini kita belum seberapa ya, ini belum ke atas, ini kita akan naik ke atas lagi. Tuh, masih terus ke atas. Dan sebetulnya ujungnya yang di sana, yang di atas sana. Wah, ini batu kuda. Rupanya ada yang mulai lemas. Udah baru sebentar. Ayo Mon. Enggak. Ayo kita lanjut lagi. Ini langsung memotong. Ada beberapa jalan dari sebelah sana. Ada yang
kalau kita langsung naik posisinya. Jadi begini tuh, dan kita tujuannya adalah ke puncak yang di sana tuh, bukan yang ini tapi room yang di atas sana. Ini kawasannya tuh keren. Ayo bawa semangat. Ada dua jalan, kalau ini kita langsung naik, kalau yang di sebelah sana yang gak kuat kita bisa berputar-putar gitu, jadi gak terlalu nanjak naik posisinya. Dan target kita yang ada di sana, mudah-mudahan kuat, masih kuat, semangat. Karena kita masih jauh, kita harus kumpulkan energi lagi. Ini pagi kita baru perjalanan kita dari rumah, karena kita deket ya, sekitar setengah jam kita sudah sampai sini. Kita lumayan ya dong, tempat rumah kita tinggal kita deket dengan beberapa tempat wisata, jadi nggak terlalu jauh. Oke, kita berjuang lagi, fighting cinta. Ya, di sini ada toilet juga. Jadi kalau di atas ada yang udah nggak kuat, tenang, nggak usah ke bawah ya. Ada di sini ada toilet disediakan. Dan tujuan kita masih di ujung sana. Masih kuat. Let's go, cinta. Ayo berjuang terus. Tujuan utama belum, kan ayo. Kita coba menaiki tangga. Entah ini ada berapa ratus tangga, berapa ratus anak tangga yang harus kita telusuri. Dan ini masih banyak, terus ke atas. Dan ada yang udah mulai kelelahan. Ayo beb, ayo melope-lope, kuat, kuat, kamu pasti bisa. Coba tarik napas dulu. Keluarnya dari depan ya, awas jangan dari belakang. Kita sebetulnya ada jalan juga di sini nih ke bawah, lewat sana ada, selain yang tempat kita yang di bawah ini ada juga di sini jalannya. Di sini itu biasanya dipakai buat camping. Oh ya, di bawah sana tempat-tempat camping di sana. Di bawah nanti kita akan coba explore ke bawah. Sekarang kita mau coba ke atas dulu ya. Ke bawah. Oh iya, kalau di sini ada tangga tuh. Tuh bisa beb, kita nanti pulangnya nanti pakai tangga ini. Kak kita tadi naik. Udah di sini ada tangganya tuh. Tenang. Yang enggak kuat ada tangga disediakan. Nah, kita coba nanti naik tangga ke atas ya. Tuh ada orang juga. Ada yang mulai kelelahan di sana. Ayo semangat. Sebentar lagi kita akan sampai. Ayo mon. Coba. Apakah sarapannya kurang mungkin? Dan harus mencoba terus naik. Itu pemandangan dari sana, dari atas ini. Wah, masya Allah, bagusnya tuh. Alhamdulillah, akhirnya kita
sampai juga ke puncaknya di sini. Aduh, perjuangan. Aduh. Oke. Kita akan coba naik. Nah, kita kan di sini naik ke atas. Di sini kita bisa melihat pemandangannya. Nah, ini dia tujuan kita. Ayo, Mun. Semangat. Ini kita udah sampai. Nah, ini dia tempatnya. Coba kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masya Allah. Itulah kota Bandung. Tuh. Coba kita lihat. Di dekat lagi tuh. Wah. Ini dia kota Bandung. Dari dekat. Wow, itu ada Masjid Apung. Ada Masjid Apung. Dan oh, kita lihat dari sini juga. Masya Allah. Dahsyatnya, indahnya ciptaan-Mu ya Allah. Kita lihat dari sini tuh. Dan akhirnya sampai juga. Perjuangan kita pun terbayar sudah. Ayo, mau istirahat dulu. Naik di atas itu tuh, teduh. Yuk. Oh, mau lihat di sini. Oke. Sip. Kita akan coba melihat lebih dekat lagi ya. Dari sini kelihatan juga, Mon. Masjid. Tuh, Mon. Lihat. Kelihatan. Tuh, kemah. Kota Bandung itu gede banget. Jadi, ternyata rumah kita di sebelah sini. Ini rumah kita di sebelah sini. Oke, rumah kita. Udaranya oke, lewat istirahat waktu di sini. Oke, sekarang kita sudah sampai di atas, Bu. Nah, di sini kapasitasnya maksimal 10 orang ya. Sekarang kita akan menuruni bukit ini. Kalau tadi kita naik, sekarang kita akan menuruni sampai ke bawah sana nanti.
Lumayan. Nih pun sambil hitung nggak? Ada berapa anak ya? Tangga? Berapa anak tangga yang kita turuni hari ini? Tadi udah naik, tapi turun lebih enak daripada naik yang jelas ya. Dan harus hati-hati, di sini ada kayu-kayu. Jadi kalau kita tidak fokus, bisa saja kaki kita tersangkut nih yang seperti ini. Itu bahaya ya, jadi hati-hati. Jadi kalau ada yang bawa anak-anak, tetap harus didampingi ya. Suasananya. Kita coba mengeksplor ke tempat yang lainnya. Kita tadi sudah ke atas. Gimana, masih kuat? Kuat kemana? Untuk keliling-keliling. Kuat pulang. Kuat tenang, kalau pulang tinggal duduk manis atau tertidur dengan manis. Di sini kita lihat ada batu. Coba kita akan ke sebelah sana. Apakah itu yang disebut batu kudanya? Nah, ini ada batunya. Kita coba cek ya. Oke, saya akan coba. Oh, ternyata batu kudanya ada di sana. Naik lagi ke atas. Katanya di gunung kayaknya. Jadi ternyata yang di sana itu bukan batu kudanya. Tuh, batu kuda ada di sebelah sana. Tuing. Tapi saya akan melihat sebelah sana ada pemandangannya seperti apa. Oke. Akhirnya sampai juga. Oh, di sini ternyata ada pemandangan keren juga. Tuh. Jadi kita bisa naik ke sini nih. Wow. Dan kita bisa melihat sekelilingnya. Di sini kayaknya ada sumber air, ada suara airnya di sini. Jadi di sini tuh tempatnya bagus, enak ya. Tuh si cinta ada di sana. Amun. Ya. Kita bisa buat piknik, bawa keluarga, anak-anak atau pasangan juga asik di sini pokoknya mah. Seru. Nah, kita coba di sini ya. Keren. Oke, kita lanjutkan. Apakah ada tempat-tempat lain yang bagus spotnya? Yang jelas kalau foto-foto keren lah di sini ya. Nah, di sini tuh suasananya enak dan nyaman. Tuh bisa begini tuh, bisa berduaan dengan orang yang kita sayangi. Itu ada yang membawa keluarga, bisa makan bersama di sini. Dan banyak lagi sudah mulai pada ramai di sini ya. Tuh. Coba deh. Oh, di atas masih luas. Kawasannya memang indah pokoknya. Nyaman. Buat anak-anak nyaman. Kalau ke atas ya emang anak-anak kayaknya gak akan kuat. Bagus berlibur buat di masa kopi. Untuk masa kopi tuh di sini lebih aman kayaknya ya. Karena suasananya lewat daripada di mall kayaknya. Nah, di sini tuh itu juga udah mulai rombongnya tuh udah pada datang. Mereka akan berlibur di sini. Nah, ini kalau saya udah mulai ramai, orang-orang pada datang di mobil udah mulai banyak, motor juga udah mulai banyak tuh, mulai berdatangan lagi. Oke. Teman-teman, hari ini kita cukup mengeksplor Batu Kuda. Sekarang kita mau turun, kayaknya kita mau pulang ya, Mun ya. Intinya di sini kita kesimpulannya tadi jam 8 ya. Kita tadi berangkat jam 8, nyampe sekarang sini setengah 9 dan sekarang kita lihat. Nah, ini sekarang kita setengah 10. Kita cukup mengeksplor tadi mulai sepi dan sekarang udah mulai banyak. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai ketemu di vlog kita yang lainnya. Dadah. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Thank you. Dadah.